Harimau, kamu tunggu di sini aja ya. Aku mau beli makanan nih untuk kamu. Oke, bos. Dia joget, guys. Kayaknya seneng ya. Udah kayak kucing kamu. Ipin, itu duriannya Atu ya. Kita ambil yuk. udah mulai ya guys. Yo, what's up guys. Kembali lagi dengan Molly Bran. Nah, kali ini kita mau nupimpin lagi ya teman-teman. Yeay. Nah, di episode kali ini menceritakan tentang Upin Ipin memelihara macan. Aduh, aku kaget guys. Kita melihara macan nih. Aturan kucing atau anjing atau kelinci ya guys. Ini melihara macan. Nanti digigit gimana? Patrick jadi kempes nanti. Yaudah guys, kita mulai aja ya. Tapi sebelum itu jangan lupa like dulu ya teman-teman video ini. Oke. Ayo kita mulai. Jum. Upin Ipin pelihara macan. Aduh, nggak apa-apa deh macan daripada melihara tuyul. Pada suatu hari, Upin Ipin sedang ngobrol nih guys. Asik, biasanya nonton TV. Ipin, gimana ya cara beli harimau? Aduh, harimau dibeli. Gampang kakak, kata Ipin. Gimana caranya Ipin? Kata Upin. Beli Oreo, terus dicelupin deh, selesai. Ih kau nih, kau gila banget ya sama iklan, kata Upin. Hehehe, kata Ipin. Buset dah, si Ipin ini korban iklan guys. Halo pemirsa, kali ini ada kabar buruk, kata TV. Wah, kita ternyata lagi nonton TV guys. Kabar apa ya Ipin, kata Upin. Tak tahu. Ipin ditanya, ya iyalah, nggak tahu dia. Anda harus mencari hewan macan dan akan mendapatkan 1 juta. Hah, mencari hewan macan? Waduh, ternyata lepas guys macan. Bahaya dong. Kita harus cari Ipin. Lah, harus cari. Nanti digigit gimana, Upin? Jung. Yaudah dah, kita harus nyari deh, guys. Mereka pada mau. Aku nggak mau, ah. Mereka pun langsung pulang. Ah, pulang? Kan kita udah pulang. Ya ampun, lagi nonton TV. Jom, Ipin, kita cari, kata Upin. Cari apa? Kata Ipin. Mulai. Aduh, ngeseli dah, Ipin. Cari hewan. Oh, hewan apa? Aduh, lupa dia, guys. Harimau. Upin tetap sabar guys, tetap sabar Upin. Oke. Ngeselinnya Ipin guys. Sabar, tetap sabar ya. Ngadepin Ipin itu berat guys. Kalian gak akan kuat ya. Biar Upin aja ya. Ayo Patrick, ikut ya. Kita nangkep macan. Kalau misalkan kita gak nangkep macan, nanti macan itu keliaran loh. Ayo cepetan, kita ngobrol dulu ya, bikin rencana. Awas jangan di tengah jalan. Cie, bapak pacaran ya. Bapak Kribo punya pacar ternyata guys. Waduh, kasihan banget ya. Patrick, kamu jomblo ya. Aduh, yaudah kita mulai aja guys. Daripada kita ngeliat orang pacaran. Oke, kita bikin rencana ya. Jadi nanti kita Upin dan Ipin yang nangkap. Patrick itu kamu yang ikat ya. Kalau misalkan gak diikat, nanti lepas. Kalau lepas kan nanti bisa dimakan. Yaudah guys, kita langsung jum-jum. Kita tangkap, kita ke sono deh guys. Ayo Patrick, Ipin, jum-jum. Ayo cepetan. Aduh, jauh banget ya. Ampun, jalannya ke situ kita jalan. Kenapa nggak naik mobil ya? Oh, kita disuruh naik mobil tadi ya. Bapak, lihat hewan harimau nggak? Kata Upin. Tidak, emangnya kenapa? Kata bapak botak guys. Botak palanya guys. Oh, nggak apa-apa ya pak. Makasih ya pak, kata Upin. Iya, sama-sama. Wah, ternyata dia nggak lihat macan guys. Aduh, di mana ya macan? Kalau di kebun binatang banyak lah. Oke, kita cari di mana nih? Aduh, Upin ketabrak guys sama mobil minicraft nih. Aduh, bapak nih hati-hati dong. Aku lagi cari macan tahu. Hei, bapak Kribo, ketemu lagi kita. Pacarnya mana? Hilang. Kasihan dia jadi jomblo guys. Oke, kita tanya sama bapak Ultraman ya. Bapak Ultraman lihat gak? Hei, ah kamu sombong ah. Biasanya kamu dia lagi ngurusin Godzilla kali ya guys. Dia nggak mau ngurusin macan. Aduh, gimana nih guys? Yaudah kita cari aja ya jalan. Oke Ipin, Patrick, kita cari aja. Jom ikuti aku sini. A few moments later. Coba ya kita cari ke situ. Ayo cepetan Ipin sini. Ayo cepetan. Hap. Kita harus cari kemana nih Ipin? Kata Upin. Tak tahu. Ah, ampun Ipin, kamu nggak tahu terus ah. Kesel. Yaudah dah, kita langsung ke situ aja guys. Kita keliling-keliling. Ayo keliling-keliling. Kita nyolong mobil nggak nih? Nggak boleh. Kita anak baik, nggak boleh nyolong. Wow. Bapak, minjem mobilnya pak. Aku capek.
Oke, kita minjem mobil ya guys. Oke, cepetan. Cepetan kawan-kawan. Nanti keburu. Tuh kan orangnya marah. Ayo, cepetan. Oke, Ipin, cepetan Ipin. Ya, kamu tidur bareng sama dia. Cepetan. Tuh kan aku dikejar. Ipin, cepetan. Ayo, Ipin. Ayo, wah kita nabrak Boboiboy. Boboiboy ngapain di situ? Ayo, cepetan. Ayo, cepetan Ipin. Ipin, aduh kamu muter-muter. Ayolah, halo Bapak Boy. Yaya mana? Oke, kabur. Bapak Botaknya marah. Oke, kita dikejar Bapak Botak, guys. Dadah Bapak Botak. Oke, guys, kita langsung ke situ ya, guys. Kita cari macan nih. Macan, di mana kamu? Kita turun di sini aja ya. Hap. Ke sini. Oke, kita di sini ya, guys. Hap. Harimau? Oh, harimau, kata Upin. Buset dah, harimau dipanggil, guys. Mana ngerti dia? Ada guys. Itu dia macannya guys. Akhirnya kamu di situ ya. Kita ciduk guys. Itu dia harimaunya Ipin, kata Upin. Oke, samperin dia. Ngapain disamperin? Nanti kita dimakan. Ya ampun, ini bega ya. Jangan dong. Nanti kalau misalkan aku tangkep jadi peliharaan aku, kamu kan jadi kayak kucing. Ayo kita pulang ya. Oke, kata Upin guys. Upin berani banget ya. Keesokan harinya, Upin Ipin sedang bermain sama harimau nih guys. Asik, udah dipelihara. Harimaunya joget lagi. Ipin, jom beli makanan dia, kata Upin. Ah, makanannya apa ya? Oke. Ipin, kamu kenapa joget Ipin? Ya ampun. Oke guys, kita beli makanan dia ya. Aduh, makanannya apa ya? Harimau, kamu tunggu di sini aja ya. Aku mau beli makanan nih untuk kamu. Oke bos. Dia joget guys, kayaknya seneng ya. Udah kayak kucing kamu. Jom Ipin, kita beli makanan. Oke, jum, kata Ipin. Pusat joget ya guys. Mereka pun berangkat untuk membeli makanan. Setelah di rumah, beli makanan apa ya guys? Martabak kali ya. Harimau makan martabak, ada-ada aja ya. Mana harimaunya? Yah, kok nggak ada? Hap, harimau? Oh, harimau, kata Upin. Loh, iya nggak ada ya guys. Harimau kamu sudah dibalikin ke punyanya, kata Karos. Ya, udah dibalikin guys. Tidak. Ya, kita baru beli makanan, baru beli martabak. Amat. Ya, kita sedih guys. Baru ketemu satu hari udah jadi peliharaan, udah dibalikin sama yang punya. Ya, aku sedih guys. Dan begitu ceritanya guys. Yang penting Upin Ipin melihara macan ya guys. Yaudah guys, sudah kelar. Jangan lupa subscribe, like, and comment teman-teman kalau kalian suka cerita ini. Oke, dadah.